sekolah negeri ada beberapa yang menjadi prioritas, khususnya peran Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya, dengan Myanmar gitu. Kita akan nanti coba mengurai sumbatan-sumbatan apa selama ini, karena selama ini kita tahu di ASEAN kan belum bisa masuk ya. Yang kedua, penanganan negara-negara Pacific Island, Pasifik Selatan, termasuk PNG, karena kita ingin menjadi tetangga yang baik dan kita ingin agar dukungan pada Indonesia ini semakin kuat. Komitmen kami untuk bisa memastikan terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan, khususnya di bidang politik dan keamanan. Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia global, artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah, oleh karenanya, karena tentu akan mempengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik.